Cok, baru juga mau opening, anjir, anjir. Oke okay guys, welcome back with me ya guys ya. Balik lagi bersama gue Elhan GT. Selamat hari Minggu kawan-kawan ya. Di hari Minggu yang cukup cerah ini, jadwal gue kolek-kolek isi. Bukan kita, gue yang kolek-kolek. Kalian mah tinggal nonton aja kawan-kawan ya. Selamat berlibur buat kawan-kawan yang nonton gue stream dan restream nanti kawan-kawan ya. Sorry gue telat ya, telat untuk streamingnya. Harusnya tadi pagi-pagi karena tadinya gue mau keluar, ternyata diundur ke nanti abis Jumatan. Jadi sempat lah buat kolek-kolek dulu kawan-kawan ya. Oke, sebelum lebih lanjut lah ya, seperti biasa kita kirimkan dulu 5 BGL untuk satu orang yang udah komen guys ya di video gue. Oke, congrats buat abang ini. Cek aja lah guys ya, kelihatan kali ya dari wordnya. By the way ya, sambil kita santai-santai nih, gue bahas dikit, gue spoiler dikit guys ya. Di CPS nih ada muncul event winter. Nanti gue bakalan beres kolek-kolek mungkin hari besok atau lusa lah ya. Gue bakalan ini nih, bakalan cek kit. Jadi kayaknya kit udah reset ya. Oh iya benar-benar. Kit udah reset ya, udah bisa ngeklaim kit lagi. Kalian kit lagi, kemudian ada kalender juga. Nih, ada kalender juga buat nanti digacain lah. Nanti lah gua bikin kontennya ya setelah ini ya. Mungkin nanti malam atau besok ya agak gua bikin kontennya, guys. Yuk, gasin aja lah, langsung kolek-kolek aja yuk. Langsung thank you.
14M dapat 2 black. Itu lu 14 14 dikali 15. Eh, kocak, 14 kali 15 itu 2 2 2 black 10 kalau harga lu. Iya, tapi harga yang lu tawarin itu 2M 14M itu gua harus bayarnya. $210 BGL. Iya bener hitungan gua. Berarti ya kalau masih ini kagak bang, masih. Private itu setengahnya, private itu setengahnya dari blok. Jadi setahu gua 100k itu 50 DL itu harga dulu, 100k 50 DL itu. Problemnya 100k itu cuma dapat 60 DL doang setahu gua tuh. Harga irang berapa bang? Aku sel 35. Ntar gue sambil mikir-mikir ya. Rp35.000 satu irang tuh aku sel mang ya. Gak bosan main CPS bang? Siapa yang di dunia ini yang bosan dengan duit guys ya? Dan by the way, walaupun ini tidak contohnya CPS enggak ada duitnya, gua main game cuma satu jaman doang CPS tuh perharinya ya. Profit per hari berapa duit? Cukup lah guys buat kehidupan gua sehari-hari ya sama keluarga. Cukuplah buat beli mobil, buat berangkat haji, buat beli rumah. Mang lagi butuh stok apa? Stok GG gua. Stok GG guys, kalau kalian punya stok GG ya. Boleh lah. Cingcai lah cingcai. Bang, kalau gua sell GG di mana? DM mana? DM Instagram dong. Cuman minimal sellnya tuh 10M ya, Mang ya. Jadi nanti lu sell GG cuma 100k gua gak bakalan terima ya. Butuh stok GG berapa? 100M. Pokoknya GG itu kalau satuannya, kalau anggap aja 2 kali lipat itu 50 tuh, tetap rugi, cok. 5 BGL per 1M tuh tetap rugi. Karena cuma dapatnya cuma 6 BGL doang. Mungkin profitnya dari sini cuman ya kayaknya enggak deh. Blok atau seed? Apa? GG. Ya GG blok lah. Seed buat apa? Aku ada 1M. Aku perlunya yang minimal 10M, Mang. Kalau 1,5M itu satu hari habis loh, Mang. Males aku pindah-pindah wordnya. Makanya aku nyari yang 10M, 10M mungkin 1 minggu cukup lah. Jual irang kah bang? Jual, langsung di Instagram aja ya. Nanti lah guys ya. Paling kapan ya? Besok mungkin ya gua kolek-kolek lah. Kalau enggak, lu di Instagram aja. Ya kalau mau jual-jual tuh. Sekarang gua fokus kolek-kolek dulu aja dulu guys. Ya bener setengahnya berarti 100k itu 101M itu berarti 3 BGL cok. Berarti kalau 14 iklan. Berarti kalau 4
Nah, kalau lu gak mau main CPS lagi, mau pindah ke RGT, tinggal matiin hostnya. Bisa login kok. Kan CPS gampang dapat begel bro. Ah, males gua jelasinnya bang. Bosen, bosen. Gak, lagi gamut gua jawab-jawabnya. Seralu aja dang. Nek, mau lu main, mau main mau kagak juga gak peduli gua. Mati G785. Ada yang pernah nawar ruset? Ada. 1 juta. Cuman gak gua lepas. Gua pengennya 5 juta baru gua lepas. Watut. Set, bro. But I'm playing Creative Private Server. No, no real Growtopia, bro. Bang, kira pakai script masukin file GT. Aku kira pakai script dimasukin ke file GT. Enggak, dimasukin ke file GL, anjir. Bang, beli ireng berapa? Gua beli 3 juta tapi lu gak main CPS lagi. Penghasilan gua lebih gede daripada 3 juta lu, Mang. Jadi tentu aja jawabannya gak mau ya. Thank you Bang User, makasih Bang Asep. Gacha di CPS yang lagi booming apa Bang? Booming itu kalender kali ya, cuman gua gak tahu ya item-itemnya. Gua belum bikin kontennya, paling besok apa lusa lah ya gua bikin kontennya. Untuk ininya ya, untuk si kalendernya ya. Mang cek donation box Bang, siap. S7Y. Thank you user. Nama odd-nya apa, Mang? Okay. Oh, Asep ini satu ya. Simple 4 bang. Bentar ya. Simple 4. Lu RGT buat oh iya CPS. Untung CPS ya. Bukan RGT. Kalau RGT ya gua harus login ya. Guys, jangan dulu ngip-ngip buat RGT ya. Only CPS aja dulu. Biar gua gak usah login, cok. Kalau mau jual begel CPS gimana? Terus rate berapa? Itu kalian bisa ke gua kalau gua lagi tag. Kalau gua gak lagi tag itu kan ada Discord, guys. Kalau pengen rate-nya tinggi, lu jual ke player. Tapi kalau pengen rate-nya seadanya. Apa sih anjir? Get closer, cok. Neng atau canak neng? Sok tutupan. Wah Helan, lu gak gacha kalender nanti. Katanya ada custom item ya, yang bisa didapetin ya. Guys, sorry banget guys, jangan ngajak ngobrol guys ya.
gua ngegas-ngegas dulu ya biar cepet coy. Mau keluar ini, eh agak buru-buru, cuman ya gimana ya, harus gua ini juga, harus gua resep-resep juga. Halo bang, halo. Banyak yang kayak gini ya. Infinity Aura, iya kah? Ada spoilernya kah? Itu custom item atau emang di RGT juga ada? Katanya ada custom item sih kalau menurut informasinya. Pamit, cek shop dulu bang, siap. Bang, kalau mau beli GG dropet apa di Magplan bang? Di Magplan lah bang, kalau dropet buat apa anjir? Ah, makanya bebas, yang penting di ward ya. Jangan beda-beda ward aja. Usahain pakai IGL mong ya. Kalau IGL kan 200 ya. Jadi gua ngeteknya lebih tinggi kalau di IGL. Tapi kalau pakai black kalau pakai BGL itu yang isinya serak. Jadi gini, kalau satu magbla isinya 200 itu gua ngetek 25. Tapi kalau satu magblanya isinya 100, aku ngeteknya di 25, bukan 25, 20. Dapat koral itu dari gacha mang, dari gacha summer mang ya, SSU, super summer surprise, SU, summer surprise ya. Bus itu permanen atau gimana bang? Bus, enggak, bus itu satu bulan mang. Kalau beli roll mode baru permanen. 5 koin 1 BGL ya bang? Iya 5 koin 1 BGL bang. CPS ya. Guna bus buat double jumps. Dan kalau gak salah, kalau SB itu gak ada CD deh. Thank you bang. Nama aja apa bang? Berarti kalau BFG blok IGL, iya itu gamesnya 4 kali lipat. Makanya kalau lu punya PTHT dipakai bus tuh bisa balik modal. Bisa profitnya 2 kali lipat lah ya. Tiora, Telora. Oh ini dia. Harganya itu loh. Ya, ada harga ada kualitas selalu seperti itu, Pan. Kenapa gak ilegal aja, Mang? Gini loh mang, gua tuh bisa tetap profit dengan jalanin kayak gini cok. Si Bang Juan itu dia sampai dapat ratusan juta itu ya dari yang kayak gini tanpa harus CSN. Jadi maksud gua tuh kalau sekiranya lo bisa dapat something tanpa harus ngorbanin sesuatu, ngapain harus lo lakuin gitu loh. Aduh cok. Aduh sepatunya kebuka lagi, kocak gimang lah.
Yang gua bingung Bang Juan dulu namenya apa? Exaudia anjir. Masa lu gak tahu, Cok? Bisa lagi aja nih motor. Tapi isinya cuma segitu, cuy. Persan gua restock terus deh. Berapa kali restock pada tuh motor tuh? Sekarang di YouTube-nya nggak ada konten GT lagi. Lu gak ngikut ya? Dia Growtopinya udah kena ban, Cok. Ngapain dia bikin konten RGT lagi? Dia kalau update konten RGT kena ban dia. Bang, lu pernah pusing restock enggak? Gua gak pernah pusing restock. Gua tuh sebelum masuk CPS pun gua udah tiga 100% save date mang iya. Bedanya CPS sama RGT tuh apa bang? RGT tuh game originalnya yang lu download dari Play Store. Kalau CPS itu versi modnya. Dan CPS itu salah satu dari game
versi mod ya. Cuman untuk yang paling worth itu untuk dimainin itu gak perlu banyak, guys. Profitan tuh cukup satu yang ngasilin, sisanya lu pakai buat senang-senang. Jadi kalau kayak gitu lu bakalan dapat pilnya dari main gamenya. Jadi selain lu dapat pilnya, lu dapat duit juga. Kayak gitu, guys, kalau teori hidup ya. Bisa kalian ikutin lah. What name your set, bro? You can see in GoSet, bro. Apa ya namanya? Apa sih ya? Dari ya, gua cek ya. Droid Drops, bro. Ini GT Real, bang. Ini GT Real apa GTPS, bang? Ini CPS. Bukan GTPS ya. Tapi bukan GT Real juga. Gamenya banyak kah, GG? Beda dikit sama ini, sama POG ya. Masih banyakan POG. Jadi jelas itu. Raritinya kan beda jauh. Kita baru namanya Adan, Neng. Lima tujuh jadwal Adan mah. Kalender udah ada, udah. Kalian kalau mau gacha, coba gacha, guys. Cuman gue masih belum bisa sepil ya, nanti gue bikin kontennya ya. Kalau udah gak terlalu sibuk ya, gue masih ada kegiatan, guys. 53785. Mega CP sekarang berapa, bang? Bisa langsung cek di bio TikTok, guys. Pokoknya gini loh, buat kalian-kalian nih yang bingung nih kan, bingung nih pengen tahu harga dan lain-lain tuh, kalian follow Instagram gua aja, itu selalu gua update tiap hari, cuy. Jadi walaupun kalian gak main tuh atau pengen back suatu saat nanti, bisa cek di bio TikTok gua, guys. Di bio TikTok atau kalau gak di bio Instagram ya. Di SG biasanya selalu gua SG tiap hari, kecuali kalau gak lagi sibuk gua. Bang mau jual DL? Gua lagi gak ngetek kayaknya DL tuh. Belum dapat duit gua. Lagi banyak pengeluaran, euy. Entar lah gua ngetek-ngetek lagi kalau gua ada duit, euy. 10 aja 10 WLR GT kan, bang. Nanti aja pas main, bang ya. Aku lagi buru-buru. Besok lah, guys ya. Kalau enggak nanti malam. Lah. Lagi buru-buru gua. Jadi kalian cukup nikmati ininya aja, cukup nikmati kolek-kolek kuel aja ya. Gua kalau main GTPS sering akun lost PW. Itu bukan lost PW, itu namanya mental RGT, tinggal ulang lagi aja. Biasanya nggak cocok dengan WiFi, karena emang CPS tuh gak boleh pakai WiFi ya. Oh, udah masih, ih, aku udah bilang aku gak lagi tuker-tuker Bayu ya. Guys, tuker-tuker koinnya lagi off dulu ya. Akunya lagi buru-buru. Mati 3785. Berarti WiFi-nya lebih kuat datanya berarti WiFi-nya jaringannya lebih bagus daripada data kayak gitu. Karena intinya CPS itu perlu data yang lebih tinggi daripada Brotopia asli. Gua gak tahu kenapa ya, mungkin karena mengandung cheat-cheat itu ya, berat kali ya. Ini server apa? Ini Creative Private Server, mang, CPS. Server Copa lah. Mungkin kayak gitu aja, guys sih. Server Copa. Gua adain, gua setting coin off.
Daily on berapa? Di sistem 5K. Bang, lu jual MRI gak? Gua jual. Gua gocap, gua sell MRI, guys. MRI irang gua sell gocap ya. Ini kopan nih harusnya enggak usah ada muncul item-item yang drop-drop kayak gitu, Cok. Menurut gua mah buat apa? Belum lagi sekali drop-nya 10-10 anjir. Emang harganya semahal itu ya, Bang? Harga apa? Harga sini. Di sini tuh 1 BGL itu setara dengan 10 WL. Jadi kalau gua jual item-item seharga 10 DL itu menurut gua murah ya. Jadi anggapannya setiap item harganya 1 WL lah. Gitu loh, Mang. Dan lu bayangin aja. Dengan total harga BGL yang harganya 400 rupiahan. Mana mau gua buang-buang waktu buat kolek-kolek kalau isinya cuma WL, Cok. Enggak sebanding. Bang, bui speed medalku gak? Aku masih ada stok gak sih? Aku perlu sih, cuman nanti aja lah ya. Speed medal tuh aku perlu sih. Ini aku beresin dulu kolek-kolek, guys ya. Ini aku mau keluar soalnya mau cabut. Berarti emang item yang lu jual itu termasuk rare ya? Enggak juga, ada yang rare, ada yang enggak juga. Ada item-item yang pinable, cuman ngepinnya kan pakai gems, Mang, kalau di CPS. Jadi untuk orang-orang yang kayak malas ngepin, orang-orang yang enggak punya gems ya beli di gua. Kayak gitu loh. Karena kan enggak semua orang itu dia hemat persekian WL kan. Tiga LED berapa sih? Tiga LED biasanya berapa tuh, beda-beda. Tiga LED yang berapa dulu? Ada yang tiga LED yang bagus ya, apa enggak? Cek aja di Boyward, guys, di bagian atas itu udah ada notif ya berapa harga-harganya. Harga umumnya udah gua kasih tahu di sana. Yang WN berapa, yang NN berapa, yang readable berapa. ILS berapa? Itu jelek ya. Kayaknya di harga 1 BGL-an sampai 5 BGL kalau ILS tuh. Bang, cara turun gitu pas waktu gos gimana? Hanya moderator yang bisa. Jadi kalau emang gak moderator gak bisa. Itu dan hanya bisa di PC ya. Kayaknya di HP gak bisa deh. Kan ada si Yorosos. Ada di bawah, Cok. Di sini ada satu irang, guys. 50 BGL ternyata ya. Oh, kira satu irang. Yes. Roller, bro. Radikal. Search name radikal, bro. Satu irang berapa BGL, Bang? Satu irang itu 100 BGL. Ngetek BGL gak, Mas? Aku ngetek ya, untuk CPS ngetek, untuk RGT gak ngetek dulu. Gua ngecek-ngecek duit gua ada berapa soalnya. Banyak pengeluaran gua, anjir. Lihat berapa kalau tek? Irang itu korpat ya kalau sekarang. Aku pun paling ngetek sampai cuma butuh berapa irang lagi. Cuma butuh mungkin kisaran 15 irangan lagi lah.
berapa 10 irengan lagi, gak banyak aku. Nanti ngetek-ngetek lagi kalau ini, kalau stok habis. 3, 7, 8, 5. Game gak TPS bukan, CPS mang. Cara masuk CPS ada di YouTube channel gue mang ya, cari aja, cari CPS Elhan GT gitu, nanti bakal muncul kok. Sekalian subscribe YouTube channel gue guys. Lumayan lah AFK 4 jam ngetilnya dapat 25 ireng. Woi anak ngentot lah. Woi lu berhenti maling lah cok. Lu mau sampai kapan cuy jadi maling anjir. Susah nanti pertanggung jawaban di akhiratnya anjir. Itu dosa kepada Tuhan tuh bisa lu beresin dengan tobat ya. Tapi cuman dosa kepada manusia itu gak bisa lu beresin dengan tobat cok. Lu harus ada pertanggungjawaban dengan orang yang lu libatkan itu. Susah cuy, apalagi lu gak punya amal ibadah anjir. Mau kayak gimana anjir? Malah ceramah gua ngasih tahu, cok. Berhenti anjir. Kehidupan ya maling tetap maling anjir, gak ada yang lebih bagus daripada maling cok. Kalau mau pes to pes antara judi dan maling menurut gua ya mendingan judi anjir, karena judi itu melibatkan dua orang ya. Kalau maling itu urusannya panjang anjir. Bentar lagi. Main tahun berapa bang? CEP RGT main tahun 2019, kalau CPS baru main tahun ini ya, baru beberapa bulan doang. Ini ada yang donate ya, aduh. Nanti dulu yang donate ya. Ma 3785. Ya bisa ikutan gak? Bisa-bisa. Kalau CPS gak pernah ngetele, tapi kalau RGT ada profit tunes dari Bobol World SP TP. WhatsApp ya. Gua gak tahu ya, kalau WhatsApp-nya emang orangnya udah kena ban mungkin ya aman-aman aja ya. Cuman kalau orangnya belum kena ban gua gak tahu juga ya. Berhentilah anjir, mendingan lu cari cara lain cok daripada harus ngetele itu, serius. Gak ada salah siapa, salah siapa itu salah lu anjir yang maling coy. Mayan nih 30 BGL cok. Yang ini juga 10 BGL. Eish. 53785. Peter P, iya anjir, si Peter P coy yang bikin tuh. Sebenarnya kayaknya yang bikin gak sih yang salah? Enggak guys, yang bikin itu gak salah coy. Yang salah itu yang mempergunakan ya. Yang pasti-pasti hasilnya stabil. Thank you.
Kagak sendiri. Enggak salah lu yang maling anjir, enggak ada co salah-salah dia. Lu mah masih aja nyariin orang lain, enggak bisa, guys. Main per week 2 sampai 500k. Woi, lu kalau sekiranya cuma segitu anjir, ngapain lu maling, co? Per week 2 sampai 500k itu dengan cara biasa pun udah bisa dapat anjir. Ya cuman ya susah sih ya, enggak bisa cuy, enggak bisa masuk anjir. Tobat, co. Tobat, wahai anak ngenti ya. Nama WordSet, Mang. Ada Discord CPS, Mang? Ada. Di bio TikTok, Mang, ya? Jer, disuruh tobat tele sama player GTPS. Siapapun yang ngasih tahu itu ya, kalau sekiranya bagus dengerin aja anjir. Kalaupun itu datangnya dari orang gila pun, kalau emang kata-katanya bagus dengerin aja, cok. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Walaupun datangnya dari ustaz sekalipun, kalau emang salah gak usah diikutin. Paham gak, cok? Ini gue mode dakwah ya, dengerin anjir. Nama word BFG tadi, Bang? Gak tahu gue, di word BFG aja. By the way, gue lagi mules ya guys ya, jadi gue udah pengen buru-buru beres nih. Beli God Max habis berapa? 1,8 guys. Ilmu tinggi gak ada bisa sama aja, ilmunya itu gak ada guna. Lu ngomongin apa anjir? Lu ngomongin Anis ya? Iya emang Anis itu kurang ajar sih, setuju gue. Dia pinter-pinter tapi kurang ajar, cok. Emang laknat Anis itu ya. Panggilan role mode pakai uang jadi berapa? Beda-beda, Mang. Mulai dari 600 ribu ya. 600 ribu sampai 1,8 jutaan. Itu kalau lu beli role-nya secara legal ya, secara ilegal ada guys, itu dengan beli akun. Ya cuman kalau rugi-ruginya mungkin kena ini ya, kena demot ya sama Kopa karena ilegal, cuy. Bentar lagi. Satu cece emang berapa ribu? 18k aku jual untuk satu cece. Kalau beli banyak itu bisa less ya. Cuman minimal pembelian di aku 10 sih. 9 deng. Bisa juga tuh, bener tuh di itunya langsung di Kopa penangis apa enggak ya? Bui 40 cece 15k katanya boleh less. Kata siapa anjir? Nah, ini yang terakhir ya. Kelar juga, guys. 53785 ya. Biar jadi god itu butuh 100. Oke, guys. Akhirnya beres juga gua kolek-kolek koelnya, guys ya. Udah. Dan akhirnya gue dapet 7 irang 74 BGE 83 DL ya guys ya. Ini buat minggu ini mayan lah ya. Hasil kolek-kolek minggu itu lebih dikit ya, kurang 1 irang daripada minggu kemarin. Oke, jangan lupa nanti buat kawan-kawan langsung aja komen nomor kalian ketika video ini di upload, kawan-kawan ya. See you di next video selanjutnya, bye-bye.